untuk melewati jalan-jalan yang tertutup atau yang sudah dibuka. Jadi dari Kemun Raya, pemirsa bisa lurus terus ke arah sini. Ini adalah putar balik. Nanti pemirsa bisa belok ke kiri ke Pasar Bogor, kemudian mengarah ke BTM atau ke Jalan Empang. Itu di sana nanti pemirsa akan menuju ke arah Ciomas dan seterusnya. Ya, ini pemirsa, ini adalah jalan otista yang ditutup sementara ya. Mudah-mudahan di bulan Desember 2023 sudah bisa dibuka kembali. Ya pemirsa, kita bisa lihat langsung ya, alat-alat berat, traktor sedang, ini ada proyek pekerjaan dari pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki jalan raya atau jembatan di jalan otista. Sudah hampir 3 bulan lebih, tetapi ini buat kebaikan buat untuk kita semua ya, agar jembatannya lebih kokoh dan kuat. Terima kasih kepada Pemkot Kota Bogor yang sudah merenovasi atau memperbaiki jalan ini. Oke pemirsa, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.